Saya itu selaku Ketua MU Desa Cilimus merasa senang sekali kedatangan pemimpin daripada negara Indonesia ini yang tidak diduga-duga, sehingga saya memaksakan walaupun bagaimana di dalam kondisi bagaimana saya datang sampai yang imam sendiri yang membonceng saya ke sini tuh. Nah, begitu yang saya rasakan. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Saya itu selaku Ketua MU Desa Cilimus merasa senang sekali kedatangan pemimpin daripada negara Indonesia ini yang tidak diduga-duga, sehingga saya memaksakan walaupun bagaimana di dalam kondisi bagaimana saya datang sampai yang imam sendiri yang membonceng saya ke sini tuh. Nah, begitu yang saya rasakan. Alhamdulillah ini merupakan dakwah melalui Quran. Alhamdulillah bisa mengimami Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan ini sungguh sangat kehormatan bagi saya secara pribadi dan juga kehormatan bagi seluruh masyarakat di Cilimus secara umumnya dengan kehadiran Bapak Jokowi. Semoga bisa menjadikan Islam ini lebih kokoh, lebih kuat dengan pemimpin kita ini turun ke masyarakat seperti itu. Terima kasih atas kedatangan Bapak Jokowi ke masjid kami, bersilaturahmi ke sini, bisa sholat berjamaah juga, sholat taraweh dan sholat isya di sini dengan masyarakat Desa Cilimus khususnya dan warga Kabupaten Kuningan umumnya. Kami merasa bangga dan terima kasih sekali yang tidak terhingga gitu dengan kedatangan Bapak Jokowi ke sini gitu. Merasa diakui oleh Bapak negara kita gitu.
Jamaah sholat tarawih di Masjid Al-Istiqomah Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dikejutkan dengan hadirnya Presiden Joko Widodo yang turut melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Masyarakat pun tak menyia-nyiakan kesempatan berebut salaman dan foto selfie dengan Presiden. Bersama masyarakat Kuningan, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Kepala KSP Muldoko dan anggota Watimpres Agung Gumelar tiba di Masjid Al-Istiqomah sebelum azan berkumandang. Setelah sempat bersalam-salaman dengan warga, Presiden Joko Widodo beserta rombongan dan masyarakat Kuningan menjalankan sholat isya dilanjutkan sholat tarawih dengan khusyuk. Besok Presiden Joko Widodo dijadwalkan meninjau Waduk Ciliwung yang tengah dalam proses pembangunan serta melaksanakan pembagian sertifikat pendaftaran sistematis lengkap atau PTSL.